بسم الله الرحمن الرحيم. Ada yang baca Al-Baqarah sehingga kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, ada di antara orang-orang saleh dulu tuh apa yang dia bisa itu yang dia amalkan. Al-Baqarah dulu, baca Al-Baqarah tiap hari, tiap hari, tiap hari. Sampai saking dekatnya dengan Al-Baqarah, satu kali dia tertidur enggak sempat baca Al-Baqarah. Tiba-tiba malam harinya terbangun, kaget ya. Tangannya kemudian kena kawannya, ditanya oleh kawannya, "Mabika, kenapa kamu?" Kata orang ini, "Wallahi ra'aitu fil manam laqad nafahat lil baqarah." Duh, saya mimpi tadi ya Allah diseruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Diseruduk Al-Baqarah. Jadi maksudnya surat itu mengingatkan dia, kamu belum baca saya. Belum baca saya. Karena ada hadis sahih menyebutkan, orang-orang yang lekat dengan Al-Baqarah dan Ali Imran, nanti di akhirat dua surah itu akan menjadi pelindung dia. Ka'annahuma ghamamatan. Akan jadi pelindung dia saat orang lain banyak kepanasan.